<Sessizuk> mohon dibantu penjelasan Jalil arada buh jannah faliyal zamil jamaah mohon bantuan jawaban di atas untuk membantah ucapan menantu saya yang selalu menakut-nakuti keluarga saya dengan ancaman itu. Mereka selalu mengartikan jamaah itu jukam yang berambir piat toat. Terus sekalian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man arada buh buhatal jannah falyalzim jamaah. Hadis ini sahih apa enggak? Sahih. Nah, hadis ini sahih. Baik. Lalu bagaimana nah, orang bisa sesat dengan apa? Berpegang hadis ini? Ah, gimana? Nah, sesatnya seseorang teman -teman, nah, bukan karena hadis apa hadisnya ini nggak soheh, bukan ya, bukan karena dia berpegang pada hadis ini juga bukan, tapi karena dia salah memahami hadis ini, ya seperti tadi, nah, <tuh> karena apa dia menamakan kelompoknya adalah jamaah atau Islam jamaah maka setiap hadis-hadis bunyinya jamaah, lafad-lafad bunyinya jamaah nah, ini diartikan jamaah kita, Lep? karena di jamaahnya mereka punya Amir yang mereka beat, setiap lafat Amir, setiap lafat beat kemudian diterapkan kepada Amirnya. Kepada bayatnya Ini Apa namanya Hadisnya sahih Dalilnya sahih Tapi yang bermasalah Apanya Pemahamannya Siapa sih al-jama'ah Yang dimaksud dalam sabda Rasulullah Sallallahu eh, alaihi wasallam Apa sih yang dimaksud al-jama'ah ah? eh, Al-jama'ah dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutnya man kana ala mithli ma alaihi wa ashabi orang-orang yang menetapi semisal apa yang aku tetapi bersama dengan sahabat-sahabatku. Al-jamaah. Eh, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh para ulama termasuk ulama-ulama sahabat Diartikan apa? Artinya al-jamaah adalah mawafaqal haqqa Orang yang menetapi kebenaran Tentu? Nah, inilah artinya al-jamaah Masa iya sekarang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sintani wasabuna fil nar, wa wahidatun fil jannah, jamaah. Tujuh puluh dua golongan dari firqah firqah Islam semua diancam neraka. Wa wahidatun fil jannah satu dijamin surga. al jamaah yang satu itu adalah al jamaah. Kemudian Penafsirannya adalah yang satu itu pokok jamaah walaupun pemahamannya nggak sesuai dengan Quran hadis, gitu. walaupun beragamanya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu? Masa iya? Nah, terus bisa diartikan yang satu yang masuk surga itu pokoknya namanya jamaah, pokoknya jamaah walaupun salah, gitu? Bisa? Gak? Coba Nah, yang dijamin masuk surga itu kadang juga yang salah gitu. Bisa begitu. Nah, walaupun salah pokok jamaah lebih surga begitu. Nah, syekh, nah, pemahaman apa ini? Nah, jadi, nah, yang dimaksud menetapi al jamaah adalah apa? Nah, menetapi kebenaran. Menetapi cara beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditetapi, dipahami, diamalkan oleh Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Baik, ini secara apa? Manhajnya. Kemudian secara fisik Artinya berjamaah itu apa? Hah? Adalah bersatu dengan jamaatul muslimin. Ini secara fisik. Nah, kita tidak boleh berselisih, bermusuhan dengan jamaatul muslimin. Jadi kita harus apa namanya kompak rukunnya dulur dengan jamaatul muslimin. Nah. nah, kemudian dalam masalah imamah berimam juga begitu. Nah, kita harus mengakui imam yang diakui oleh kaum muslimin. Inilah namanya al jamaah. Ini namanya al jamaah. Memtom. Nah, kalau di sini bilang no, kelompok saya loh yang namanya jamaah secara manhaj, no, maupun secara fisik. Manhajnya apa? Manhajnya kami berdasarkan Quran Hadis. Oh, yeah. Nah, berdasarkan Quran Hadis satu poin. Tapi bagaimana memahami Quran Hadisnya? Kalau memahami Quran Hadisnya tidak seperti cara para sahabat. Para cara ulama-ulama sahabat tabi'in tabi'it in, tabi'in. Nah, ini berarti tidak menetapi jamaah. Betul? Nah, berarti tidak menetapi jamaah. Kecuali jamaah yang ada tambahan namanya. Apa? Jamaah cukam. Boleh? Hah? Tapi kalau diartikan itu adalah al jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin, gitu ya? Mengatakan al jamaah yang dijamin oleh Rasulullah, kemudian pemahamannya terhadap Al Quran dan Hadis tidak seperti yang dipaham, yang diajarkan, dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian kadang juga untuk ngeles gini, ya. Nah, Islam seperti Nabi dan sahabat-sahabatnya biasanya juga punya ngelesen gini Sekarang pertanyaan, nah, apakah Nabi atau sahabat-sahabat Nabi mereka itu tidak berimam? Hmm, gimana oh iya. jawabnya? Betul. Nah, nah, nabi dan sahabat-sahabatnya menerapkan konsep imamah. Imamnya zaman Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sendiri. Jadi, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian digantikan oleh Khalifah Umar. Digantikan oleh Khalifah Uthman, Ali dan seterusnya. Sekarang balik tak tanya. Apakah Nabi dan Khalifah, Khalifah seterusnya, Nabi dan Sahabat, Sahabatnya dan ulama-ulama setelahnya, nah, itu nah, <coughs> mereka mendirikan keimaman seperti keimamannya Jokam. Hmm? Eh? Apakah apa, bentuk keimaman, konsep keimaman Yang diterapkan oleh nabi dan sahabat-sahabatnya Yang diterapkan oleh ulama-ulama sahabat tabiin, 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 tabiin Seperti imamnya Jokam Apakah seperti itu? Nah, jadi inilah saudara sekalian Kalau Jokam merasa bahwa jamaah itu mereka ini salah. Kenapa? Secara manhaj, manhajnya bukan manhajnya jamaah. Secara fisik, apa yang mereka lakukan itu bukan perilaku al-jamaah. Yang mereka lakukan justru menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Coba, nah, seandainya umat Islam semuanya itu tiru-tiru cukam, ya kita bikin imam sendiri kita beat sendiri yang nggak beat sama imam kita islamnya nggak sah yang nggak beat sama imam kita berarti kafir coba gimana Hah? gimana jadinya perpecahan apa enggak perpecahan nah jadinya perpecahan gitu loh ya baik <tuh>